Hai, Assalamualaikum. Untuk malam ni kita nak unboxing. Ni besar sikit, tak nampak. Sekejap, saya tengah tinggikan lagi skrin. Ataupun kita buat macam ni lah. Okay, ini pi bandai. Pi bandai. Macam sebelum ni, kalau yang tak follow, saya boleh cerita sekali lagi lah. Pi bandai ni, dia nak masuk Malaysia susah. So, dia hanya boleh masuk dekat Singapura. Malaysia tak sampai lagi. So, harga dia akan jadi mahal lah. Sebab kita kena ambil dari tempat lain dulu kan. Jadi ini saya PO dalam 2, tak ingat, 270, 260 macam tu, 260, 270. Tapi sekarang tengok dekat price dekat online, ada sampai 320 lah. So siapa yang dah PO, dia untung sikit lah. Tapi ini dia still pakai Asia yang lama punya, bukan baru macam Dynamize Kyrios, dia pakai inner frame baru. Tapi yang ni dia still pakai yang lama. Kita tengoklah macam mana. Okey tak okey. So standard pi bandai satu color biru. Lepas tu ni Asia repair 3. Asal dia ni asyik rosak je, sampai 3 kali dia repair kan. Repair 2, 3. Okey, sama je. So kita buka, tengok. Kotak dia besar tapi dia nipis. Okay, ada satu. Tak best lah. Dia punya weapon dia tak chrome. Weapon dia tak chrome. Ni ada plastik ni untuk dia punya hologram. Ada part yang clear dekat apa inner frame tu kan. 2, 3. Lepas tu ini untuk letak dia punya PN drive. Okay, ini ada stiker dia dekat kaki, tangan dan chest tu lah. Lepas tu ni, ini dia dapat water slide decal. So pi bandai kalau tak dapat water slide decal, sedih lah. So dapat water slide decal. Okay, pun sama juga, tak chrome. Yang ni memang tak chrome, yang bersatu tu je chrome. Okay, kita tengok manual dia. Tak dulu kat bawah. Ini manual. So Asia repair 3. Okay. So ada banyak part yang tak pakai. Confirm lah, sebab Asia apa, basic Asia punya part still ada dalam ni. Dia just tambah beberapa part tu untuk jadikan dia Asia repair 3 macam yang ni. Sebab dia punya weapon tu kan. Okay, weapon dengan, kalau kita tengok, beza kat lutut dengan kat shoulder tak silap. Okay, first GN condenser. GN condenser tempat LED. Oh, saya rasa ada LED ke tak. Tak ada LED unit green source separately. Jadi tak ada lah. Tak ada LED, kena cari LED. Chest simple je. Lepas tu kepala, tangan, ini memang seminggu boleh siap lah. Shoulder, upper body. So yang ni dia bagi lah. Terus siap-siap part nak buat untuk waist semua, untuk kaki. Harap-harap dia tak lulus sangat lah. Okay, ni dah siap lah. Okay, untuk body dia, dan dia punya GN condenser. Dia tak ada GN apa, GN drive lah. So backpack dia tak ada yang apa tu, macam bentuk bulat kat belakang tu kan. Ini kosong. Tapi dia boleh nyala ke depan lah. Dekat chest tu, di belakang dia tak ada lampu lah. Standard. Apa tu untuk Asia repair 3 punya GN drive tak ada. Dia jadi GN condenser. So next weapon, main weapon dia GN long rifle. Ini yang main dia. Lepas tu dia ada, still ada GN sword custom. Lepas tu GN long blade dengan short blade, dan GN shield. Tu ni dia punya apa, cara nak attach dia punya gun dekat tangan, dan dia punya gimmick untuk tunjuk gun dia boleh lipat macam tu lah. Okay, dia ada juga beam rifle, apa, beam saber. Kalau yang repair biasa, gun damage biasa kat skirt, yang ni dekat tepi kaki dia tu.
So ini dia punya apa cara-cara nak pasang dan gimmick dekat waist dia tu. Okey. Tak apa satu ke. Ha, ni last sekali water slide deka, macam mana nak apply water slide deka. Jadi apa guide kat sini. Lepas tu ni dia punya guide position untuk stiker water slide deka dia kat sini. Dan last sekali part dia untuk paint, kalau kita nak paint kit ni lah. Okay, saya rasa yang buka lah kot, lama tak tengok ni. So kita buka satu tu kan. Okay, runner B. Sebab Asia ni dah banyak kali pasang kan, kita boleh agak lah untuk apa kan. Dia ni untuk kepala, tangan, ada padded figure ada dua yang dalam kan tu, V-fin dia. Ni untuk weapon dia, weapon pun agak-agak banyak agak lah. Ada empat macam tu, ni skirt dia sebab saya. Lepas tu yang ni inner frame, shell shoulder, ni untuk weapon, untuk shield. Ni dekat backpack belakang tu, ni untuk weapon juga, dan ni untuk weapon lah. Ni runner E. Lepas kita tunggu apa tu Asia 2.0 ya. Itu nice juga lah. Saya ada Asia MG lah, tapi yang trans arm ni. Okay, yang ni untuk mostly untuk arm, apa, armor lah. Dia punya armor kaki dia nampak yang ni. Ni kat belakang kaki dia, ni buat kat peha macam tu, lutut lah. So ni tak shield, tak skirt macam ni, dekat skirt juga lah, waist dengan tangan lah. Ni pula ada F. Kita nampak memang untuk inner frame lah. Besar macam ni kaki kan. Ni just pattern lama punya MG. So dia besar sikit part-part dia. Orang kata, setengah orang kata loose saya punya MG Asia. Okay je, cuma saya jarang main lah yang tu dan posing. Maybe lah kot loose. So kita tengok yang ni, macam mana loose tak loose. Okay, ni runner A. Harap-harap lah. Ini first sticker, mostly untuk bahagian chest, kaki yang ada clear part warna hijau tu. Okay, lepas tu ni water slide decal, tapi tak banyak lah, sikit je. Selalu macam standard MG dia macam besar sikit kan. Okay, ni weapon. So yang ni runner M. Sorry, M. So kalau tengok kat sini, dia Asia Repair 3. Dia tulis kat sini 3. Saya tak nak baca cepu ni kan, tapi hujung-hujung ni 3. So dia memang satu runner baru untuk Asia Repair. Kalau kita compare kan dengan ni, mana dia just macam ni saja, tak ada. So yang ni dia punya yang lama lah, macam ni. Dia tak ada 3 belakang tu, dia just Asia lama punya. So yang ni runner untuk khas untuk jadikan dia sebagai repair 3. Nampak ni weapon dia, condenser. Lepas tu yang beza shoulder, beza lutut dia tu dengan belakang apa, waist skirt belakang. Ni body belakang, semua dia akan beza kat sini lah. Runner yang ni kita okay, ni runner lama MJ Asia juga. Sini kita tengok ada 3 color, 4 color. So ni clear color, mostly dekat chest, tangan dia. Ni dekat weapon kot, ini dekat lutut, kaki-kaki, tangan kiri kanan atau kaki macam ni. Lepas tu ni armor untuk kaki dia yang ni, tempat letak ni lah. Dan ada satu tu yang tak ada clear part sini. So ni untuk tangan, mostly tangan dengan kaki sikit. Ni warna kuning, kuning dia sikit je, just kat chest dengan dekat kepala dia tu. Tu ni yang ni merah, merah pun sikit juga dekat pinggang dia, skirt depan belakang dengan kaki.
So dia sikit je lah dengan kepala dia. Ini kepala. Untuk kepala dia. Okay. Okay, ni satu lagi. Ni Asia Repair 2. Dekat sini ni 2. So kita still ada Gundam Asia Repair 2. Dah keluar dah sebelum ni. Pergi bandai juga. Tapi saya tak ada lagi. So yang kita ambil dari part untuk Asia Repair 2 ni, saya rasa di bahagian dia punya weapon lah. Weapon ni dia kita pakai yang ni, yang warna clear hijau ni untuk weapon dia. Dan maybe untuk ada setempat lain lah, saya tak pasti, kena tengok dekat manual nanti. Sebab kalau kita tengok dekat runner ni, dia still ada shoulder juga. Ha, ni. So inner frame ni shoulder, maybe kita pakai yang Asia Repair 2 punya inner frame, kita pasang yang ni. So tak pastilah untuk yang tu. Macam skirt belakang, ini ada warna putih, yang ni ada biru. So ada certain part kita akan pakai Asia Repair 2 punya part, ada certain yang kita confirm pakai yang Asia Repair 3 lah. So ni part clear putih dengan dia punya tempat letak GN condenser. Setakat ni saya tak nampak lagi GN drive, memang tak ada lah. Okay. Ni Asia Repair 2 juga. Rasanya ada setempat yang terpakai bahagian kaki, tak silap. Okay, ni Asia Repair 2 punya air runner. Ini Asia biasa punya runner. Kita boleh nampak sini. Saya ni tak pakai, ni tak pakai. Maybe ada setempat yang terpakai. Yang ni kot chest juga. Dengan shield dia. Okay. Ni beam saber effect part. Sorry. Ni beam saber effect part, ada pendek ada panjang. Standard ni RG apa Asia punya. Lepas tu ni ada dia punya part untuk hologram tu. Oh, stiker rat dah. Tak guna. Okay. Ini ada setempat macam dekat kaki depan dia tu, kat keting tu, dengan dekat apa tu, dari shoulder ke tangan tu. Tapi untuk yang ni saya tak ada kot. Ni kat kepala dia ada juga, yang kat tangan tu. Apa nama dia, hologram tu kot. Tu ini runner G inner frame. Kita nampak kat sini. Yang ni tangan, empat tangan. Ni untuk chest. Ni pun tangan juga. Okay. Last one. J2. Ni Asia biasa punya. Dia tak ada chrome. Dia warna macam ni lah. Warna silver-silver sikit lah. Untuk weapon. Nampak untuk weapon tau. Apa? Short sword, long sword macam tu lah. Ini weapon. Tapi dia tak pakai ni. Dia pakai yang hijau tau. Ini polycap. Mesti pakai polycap. Untuk sendi lah, mostly sendi polycap. Dan last sekali runner H Asia juga. Okay, ini yang condenser tu dan waist punya inner frame. Kena nampak kat sini. Ini adapter. Ni skirt, skirt punya part lah. Ni kaki. Okay, rasa tu je untuk unboxing Gundam Asia Repair 2, 3. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.